banyak sharing sama orang yang sudah lebih berpengalaman, banyak lihat film. Kembali lagi yang seperti tadi kita udah bahas, banyak bedah skrip bersama untuk Rani tersebut gitu, seperti apakah orangnya, how she responds to stuff gitu, lebih ke situ aja sih. Seru banget, jujur waktu pertama kali kita mulai proses reading agak deg-degannya tuh karena kayak seumur hidup gue udah sempat kerja bareng sama banyak aktor-aktor di Indonesia yang juga mungkin gak kerja bareng, cuma pernah ketemu lah at least gitu di beberapa event gitu kan. Cuma sama Nico tuh bener-bener gak pernah ketemu sama sekali. Jadi pas ketemu mulai proses syuting, proses reading tuh lebih deg-degan kayak orangnya gimana ya, gue gak tahu banget, gak pernah tahu orang ini kayak gimana, ngomongnya kayak gimana gitu. Jadi yang bikin challenging itu aja sih. Tapi ternyata pas ketemu orangnya menyenangkan,